Laut apa ya? Apa sih namanya? Oh, Love on Top ini dia buka dari jam 10 pagi sampai jam 22 WIB ya. Nah, ini. Jadi nama tempat ini adalah Love on Top atau Lot ya namanya. Tapi kalau diterjemahkan ke dalam bahasa apa? Bahasa Indonesia Lot itu berarti tanah ya. Ya, seperti tanah gitulah ya untuk terjemahannya. Kita lihat ada Love Beer ya. Ada rumah-rumahnya. Ini cantik banget teman-temannya. Wow. Untuk mereka burung-burungnya sangat aktif. Dan salah satu burung dari sini ada kayak burung saya namanya. Sepertinya kita ke arah sana ya teman-teman ya. Jadi untuk Mas Pondok Indah HP ini namanya satu, dia diselesaikan di tahun 1101. Sedangkan untuk yang apanya Pondok Indah 2 nya dia di tahun 2004 ya. Ya, ini ada petunjuk ya, Pondok Indah Mall dua, kita kedua ya. Coba kita menuju ke arah jembatan yang bagus itu. Gak suka ya dengan pemandangannya. Oke, kita izin dulu ya. Pak, misi Pak, boleh merekam Pak? Ya boleh Pak. Tapi kalau misalnya di jembatan sana boleh saya? Jembatan yang penghubung antara PIM 2 ke itu PIM 3. Boleh Pak ya? Itu boleh? Iya. Oke, makasih Pak ya. Tematik kesini Pak ya. Oke. Oke, ini bagian terbagusnya ya. Jadi karena kita tadi ditanya ke security nggak boleh merekam menggunakan gimbal, ya kita menggunakan HP aja ya. Jadi saya mempunyai sopan santun ya kesini namanya. Jadi kita ikutin aja peraturan yang ada di sini. Oke. Ini saya mau menuju ke arah jembatan itu ya, penghubung antara apa PIM 2 dengan PIM 3. Ya, ini saya masih mencari-cari ya. Nggak tahu namanya apakah ini naik lagi ya. Oke, nah ini yang pasti ada jembatan nyebrang ya dari tengah ya. Kita bisa lihat teman-teman. Oh, tapi sana ada lagi ya eskalatornya. Asli ini salah satu mall yang paling mantap ya namanya menurut saya. Nah, ini keren. Ada tanaman-tanamannya gitu. Oke,
nggak tahu ya apakah masih ada sirkusnya teman-teman ya. Saya nggak lihat apanya ya untuk pemberitahunya di media sosial ya kayak Instagram gitu ya. Tapi waktu itu ini ada pertunjukan teman-teman kayak sirkus gitu ya, atraksi gitu ya. Inilah tempat mereka beratraksi teman-teman ya. Sogo, oh Sogo ini kayak gini ya ternyata ya. Maklum teman-teman, saya bukan orang mall ya, jadi saya nggak tahu loh ya. Nah, jadi Sogo ini dia menjual-jual yang menarik-menarik ya. Ini ada jaket, ada kaos ya, pokoknya sporty-sporty gitu loh ya. Ada oh permainan anak di sebelah sini, ada koper, berbagai macam ya. Kalau kalian hobi apa mendaki gunung, mungkin sini ada ya, kalian bisa akan menemukan. Oh ini keren, wah gokil ini ya. Sip. Ada Nike sini. Oh iya, ini ada waktunya ya. Sampai oh, sampai 30 ya. 30 Juni. Nah, ini masih ada. Kalian bisa lihat Sunday, berarti dia itulah ya. Minggu ya. Nah, jam 4 sore sampai 7 malam. Saya lihat, nah dia mulai dari sini ya teman-temannya, tanggal 14 Juni ya. Nah, pertunjukannya sana. Tadi dari Transjakarta saya naik satu eskalator ya. Oke. Yang pasti dekat Sogo loh ya. Kalau ada Sogo ya itu, kalian silakan bisa nonton. Kalau kalian mau dari atas ya, bisa lihat dari atas atau dari bawah bisa. Ini goncang-goncang teman-teman. Kita bilang permisi ya, ya. Terlalu sopan banget lagi ini teman-teman. Pakai HP boleh ya untuk merekam gini, tapi kalau pakai gimbal nggak boleh. Saya ini mah anak baik-baik lah ya. Oh iya, berarti ke atas ya teman-temannya, kita lihat ini. Berarti jembatannya ada di atas. Nah, North Skywalk. Oh, ini mantap ya. Kalau kalian tahu ini alat apa, ya silakan teman-temannya. Kita ke arah sini teman. Oh, oke. Okay. Oh, ini ada skincare. Beam 3, ya. Jadi sinilah jembatannya ya, penghubung dari PIM 2 ya, PIM 2 ke PIM 3. Kok saya malah bilang PIM 1 ya? Wah, mal ini kelihatan walaupun apa ya, kecuali kan AC namanya, menurut saya ini pandangannya sangat sejuk dan sangat nyaman di mata ya. Oke. Mungkin dari sini bisa teman untuk merekam ya, untuk menggunakan gimbal. Saya akan gunakan gimbal saya biar lebih enak lah ya ngerekamnya ya. Oke. Okay. Oh. Ini di PIM 3 ya temannya. Tapi untuk jembatannya di mana sih? Enggak kelihatan memang. Oke, okay. Saya akan coba stop dulu ya. Oke, okay, ini pemandangannya bagus ya. Untuk sana itu dia ke PIM 1 teman-teman. Jadi inilah kawasan, ya pokoknya dekat permukiman artis lah ya. Pondok Indah teman-teman, Jakarta Selatan. Oke, okay. Sebenarnya kita harus ke atas dulu ya untuk kita menikmatin. Oke, okay. Tadi saya dengar sepertinya kayak apa ya, bikin koordinasi lah ketemuannya, dia pakai handphone. Harusnya boleh ya pakai HP ya. Dimana-mana pun boleh teman. Oke, saya matikan dulu, nanti saya akan lanjutkan setelah kita sampai di atas. Oke, ini bagus ya. Kalian bisa lihat, wow, desainnya sangat mantap banget, sangat nyaman, elegan ya. Wow. Oke, kita ke atas teman. Nggak tahu lah ya, kita akan coba-coba aja lah semuanya.
kita dahulu City Hall. Oh, City Hall ini apa ya? Oke, ini keren banget ya. Mungkin ini di lantai 3 kali ya. 1, 2, 3. Oke, paling atas lah ya. Oke, sepertinya ini rumahnya untuk menuju ke jembatan itu ya. Love on top. Oke, ya saya hanya menduga-duga. Saya nggak mau banyak tanya ya. Seperti saya tahu, saya ikutin feeling aja. Oke, benar teman. Inilah feeling saya ya. Saya nggak banyak tanya. Dorong. Oke, ntar dulu ya. Sampai di luar. Pokoknya di lantai paling atas ya, ada sedikit gitu kayak apa gitu ya, kayak teras-terasnya. Jadi kita langsung aja lewat dari situ. Nanti kalian lihat aja lah video saya ya. Oke. Ini keren banget ya. Sekarang kita gunakan gimbal. Karena sini boleh ya untuk gunakan gimbal ya. Kecuali kalau di luar. Di dalam maksud saya temannya. Maksudnya kalau di luar itu maksudnya di dalam mal. PIM 2 ya. Atau PIM 3, PIM 1. Gak boleh menggunakan gimbal. Kita ikutin lah peraturan yang ada ya. Ini cantik. Saya pengen lihat dulu ya untuk pemandangan sana bagus. Wow, hijau ya. Nah, ini kelihatan gedung-gedung atau bangunan tinggi di sekitaran ya sini lah ya. Oke, keren banget. Ya, untuk sini dia PIM 3. Kita akan ke PIM 3. Keren ya. Kalau kalian punya janji ya, kalian bisa ikatlah janji kalian sini ya, menggunakan apa gembok ya, kayak di mana sih itu ya, di Prancis ya, nggak tahu sih. Saya bukan orang pacaran namanya, dan saya nggak bisa untuk jalan-jalan ke luar negeri. Oke, ini keren. Kalau kalian mengambil foto ya sini lah ya. Kalau saya sih nggak bakal ngambil foto ya, karena kita jomblo dan kita juga sendiri. Oke, tapi kalau mengambil foto bisa lah ya sini namanya. Saya akan coba bikin jadi thumbnail, teman-teman. Saya akan stop dulu ya. Teman-teman untuk ngambil fotonya lah ya. Yang penting ada thumbnailnya. Saya mau orangnya simple ya teman-teman, nggak ribet-ribet ya ke orangnya. Wow, look at this man. Keren ya, wow. Oke. Oh, jadi PIM 3 itu ini teman-temannya sini ya. Nah, itu ada apa tempat itunya teman-teman, kayak rumah-rumah kacanya gitu lah ya. Bukan rumah kaca sih teman-teman, maksud saya lantai kaca ya. Sorry. Itu salah ngomong ya teman-teman. Oke. Saya pernah berdiri di apanya, di lantai kacanya teman-teman. Oke, nanti saya akan balik lagi teman-teman. Ini saya nggak tahu ini mau ke arah mana ya. Nah, keren banget. Ya benar ya, ini PIM 3 ya sini ya. Ini PIM 3 nya sana kelihatan metro. Ya metro sana itu adalah PIM 1 nya ya. PIM 1, jadi PIM 2 nya ada di sebelah saya ini teman-teman. Saya sudah muter-muter ya, jadi saya bingung teman-teman. Gokil ya pemandangannya ya. Nah, ini ada beberapa orang tua dan anaknya. Ada bunga teratai sini. Oh, pokoknya keren ya. Sini kita bisa duduk-duduk teman-teman. Kalian bisa lihat itu. Dan sana pun ada tempat juga ya untuk ayunan atau apa itu ya. Mungkin ayunan ya. Ya ayunan. Oh, ada orang bikin apa video.
ini bagus banget. Oke, dari jauh pun kita sudah cukup lah ya untuk mengambil gambar di sebelah sini. Oke, ya kita masih menunjukkan untuk vlog kita kali ini ya. Ya, saya baru ingat namanya setelah saya membaca untuk peraturan ini. Nah, saya akan memberitahu kalian teman untuk lot at apa ya? Apa sih namanya? Oh, Love on Top ini dia buka dari jam 10 pagi sampai jam 22 WIB ya. Nah, ini. Jadi nama tempat ini adalah Love on Top atau Lot ya namanya. Tapi kalau diterjemahkan ke dalam bahasa apa? Bahasa Indonesia lot itu berarti tanah ya. Ya, seperti tanah gitulah ya untuk terjemahannya. Nah, ini. Kalau kalian kesini silakan kalian baca-baca dulu informasinya. Kalian jangan memberi makanan terhadap hewan yang ada di sini, teman-teman. Di sini ada love bird. Kita lihat ada love bird ya. Ada rumah-rumahnya. Ini cantik banget, teman-teman ya. Wow. Untuk mereka burung-burungnya sangat aktif. Dan salah satu burung dari sini ada kayak burung saya, teman-teman ya. Burung peliharaan saya di kandang ya. Tapi ini kelihatan sih sangat aktif banget burungnya. Saya akan memutarin untuk kandangnya ya. Tapi ini kita lihat dulu untuk Lentera. Sini juga bagus untuk foto-foto. Dan tempat duduk ada. Ya, ternyata yang saya lihat untuk tempat ini, dia tidak langsung terhubung ke bangunan sebelah ya. Melainkan kita harus mundur lagi ke sana. Jadi di sebelah kita ini, ini dia apa ya, Mall PIM 2. Tadi saya dari PIM 2 langsung belok sini. Ya, dari sana ke sini gitu ya teman-teman. Ke PIM 3 itu PIM 3. Sini banyak juga tempat kita ya untuk nongkrong-nongkrong yang sangat bagus. Mungkin ini adalah apartemen ya. Saya enggak tahu sih, soalnya saya bukan orang sini. Yang pasti ini adalah distrik untuk tempat para apa namanya? Para artis namanya. Apa sih istilahnya ya namanya? Kalau untuk tempat rumah-rumah apa gitu ya. Mansion ya kalau enggak salah ya, mansion ya. Adalah mansion. Mansion ya, mansion tulisannya. Rumah-rumah mewah gitu ya. Saya akan tunjukkan, ini ada burungnya. Burungnya ya, dia malu ya sama kamera. Oke, dia muncul ya. Nih. Wajahnya keren teman-teman ya. Kalian lihat ini yang warna biru terutama. Lucu banget. Banyak ya. Jadi bukan hanya dua, itu ada satu, ada dua lagi. Nah, itu seperti dia udah punya pasangan lah ya. Pacaran. Nah, ini ada lovebird. Ini burung apa saya enggak tahu. Mungkin kakak tua atau apa saya enggak tahu ya. Mantap. Wow, keren ini. Yes, saya lihat ada orang main TikTok. Ibu-ibu pun ada ya, gaul-gaul gitu lah ya. Tapi menurut saya aneh lah ya temannya kalau ibu-ibu menggunakan apa gitu, video-video gitu ya. Dia pakai tongsis lagi deh temannya. Jangan situ mengganggu suasana orang ya lagi berfoto. Oke, mari kita lihat lagi. Sekarang makin banyak ya orangnya ya. Nah, ini bagus kalau ke atas. Kita lihat untuk sisi lainnya temannya. Jadi kita dari atas. Saya pengen berfoto sih sini. Tapi kayaknya saya cukup beberapa foto aja lah, udah cukup ya. Selebihnya biar kalian tahu teman-teman. Nonton videonya ya. Saya nggak mau apa foto-foto secara lengkap gitu. Oke, jadi saya tutup sini. Bye, sampai jumpa, love. Jangan lupa kalian berikan cinta kalian kepada siapapun ya. Jangan kepada pasangan aja teman-temannya. Adek apa gitu teman-teman. Siapapun kalian harus cintai teman-temannya. Cinta itu bukan hanya untuk pasangan, melainkan ya kita harus mengunci cinta kita kepada sesama ataupun hewan ya. Oke, love. Salam cinta.